Hari ini masaknya apaan, Bu? Gurame. Gurame. Asam manis. Terus tempe isi ayam. Oh, enak-enak semua ya. Baru sama capcay lauknya. Sayurnya. Udah. Ini udah hari keberapa, Bu? Udah hari keberapa ya? Saya enggak ngitungin lagi. Dari hari awal puasa ya? Iya, dari awal puasa itu kita mulai. Sekitar 8 hari ya, Bu ya. Nah, hari ini berapa 100 dus ya, iya. Mau dibagi tiap hari kita 100 bagi-bagi buat tiap musola. Masjid dan musola ya, iya. Nanti rencananya jam berapa diambil? Jam 4 ya, jam 4 sore. Rencananya berapa hari? Hari ini hari yang ke-8, Bu ya? Iya. Nah, ini nasi-nasinya ya, yang mau dibagiin ya. Hari ini berapa kotak, Bu? Ini setiap hari 100 kotak. 100 kotak sampai Untuk 3 masjid. Sampai dengan tanggal 20. Sampai tanggal 20. Masjid di Warakas. Di wilayah Tanjung Priuk, Pademangan dengan Penjaringan. Hari ini lauknya tadi udah ditanya ya, enak-enak ya, Bu ya? Iya. Ada ayam, gurame asam manis, ada tempe isi ayam, ada sayur capcay, kerupuk, air mineral, seperti biasa. Bu, harapannya Bu, ini kan apa kondisinya lagi ada COVID ya, Bu. Nah, harapan Ibu seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan aja ini bisa membantu di dalam suasana wabah ini. Bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, Bu. Terima kasih, Bu. Tiap hari kita 3 masjid. Hari ini di masjid mana aja, Bang? Yang pertama di Masjid Nur Salam di Papanggo. Yang kedua di Masjid Al-Mahrama di Suasembada. Yang satu lagi Masjid Musola Baitul Iman di Suasembada di Sungai Bang. Ya, Bang, hari ini kegiatannya apa, Bang? Ya, seperti biasa dalam upaya kita membantu meringankan beban daripada jamaah masjid dan musola, maka kita setiap harinya akan menyalurkan kurang lebih 100 box nasi untuk dibagikan kepada jamaah masjid dan musola yang sudah akan distribusikan melalui Dewan Masjid DKI Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah 2 masjid dan 1 musola kita akan bagikan kepada para jamaah di sekitarnya, yang memang memiliki sebuah dampak sangat berat buat kita rasakan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan nasi kotak yang tidak seberapa ini dapat juga meringankan beban daripada para jamaah masjid dan musola yang ada di lingkungan Kecamatan Tanjung Priuk. Itu aja. Harapannya, Bang, ini kan terkait wabah COVID atau Corona ini, Bang. Harapannya, Bang, dengan adanya nasi kotak ini. Ya. Kami berharap dengan adanya penyaluran ini, semangat para jamaah masjid dan musola untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi, khususnya di Jakarta, sehingganya seluruh umat muslim itu dapat bekerja kembali seperti biasa. Itu harapan kita. Dengan adanya yang sekedar ini, mudah-mudahan semangat dengan lebih tingginya lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini atau wabah corona ini dapat segera sirna dari wilayah kami. Itu harapan kami. Tidak muluk-muluk. Terima kasih, Bang. Yep. Dari perwakilan DMI yang mungkin bisa sepatah dua kata kata untuk kegiatan hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sauki dan juga
Fitri Fitriana dari perwakilan dari Himpunan Remaja Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Hari ini kita akan distribusikan 100 box nasi ini ke 3 tempat. Yang pertama adalah Masjid Nurul Salam di Papanggo, yang kedua Masjid Al Hamra di Sumbada, dan satu lagi musola Baitul Iman di Sungai Bangu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Taufik ya, melalui MTC ini yang sudah memberikan support ya, dukungan buat acara kita selaku dari Posko Dapur Umat. Semoga apa yang diberikan oleh MTC ini bisa bermanfaat buat jamaah masjid. Amin. Oke, ada menambahkan Pak? Ya, cukup. Oke. Terima kasih Bang. Hati-hati banget.